Gurunya, sepanjang apa tuh leher, sumpah. Teman-teman, lagi di channel aku, dan kayaknya aku bakalan main Little Nightmares kedua lagi ya. Ya udah, gimana keseruannya, langsung aja. Oke, kita akan langsung mulai. Dan di part sebelumnya itu gue sampai sini ya. Nah, dibanting tuh. Gue bakalan tunggu dulu. Nah, ya ke situ gurunya. Nah, bisa langsung juga nih. Nah, langsung ke sini, guys. Gurunya ke Oh no. Dekat banget ini, guys. Tangan gue juga belum terbiasa ini. Nah, apakah gurunya kesini? Iya, bener. Dan kita tunggu gurunya kesini dulu, baru pas gurunya ke sana kita ke arah sana. Nah, kayak gitu. Bete. Jangan tekan shift dulu tapi. Nah, kesini dulu kan gurunya. Setelah itu baru. Gak tahu gurunya kenapa ini. Dibanting itu penggaris kayaknya. Tunggu gurunya ke situ soalnya. Nah, hampir aja gua gerak, sumpah. Nice. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Nice. Widih. Dan kita sampai di atas. Ya, sampai. Kayak ada suara bisikan. Oh. Woi. Nah. Oke, kita lari ke sana. Oh. Nah. Ya, gua terlambat ngambilnya dong, gua terlambat. Dan lagi. Nah. Kita langsung ke sana. Nah. Dan gua ambil dulu. Nice. Mamam. Oh, perlu nih. Gue kira gak perlu. Oke, dan dan
Oh, ini ke atas. Ini suara apa lagi? Gak tahu itu suara apa, guys. Jadi jangan tanya gue ya di komentar. Gue juga gak tahu. Oh, sebentar. Nah, wow, ternyata ada gurunya ini. Gua gak tahu itu lagi ngapain gurunya. Nah, gua pegang aja ini. Nah, gua masuk ke sini. Nah, kayak gitu cara gue. Soalnya gak ada lagi. Oke. Nah, tunggu dia sampai ada bayang baru. Waduh, jauh banget tempatnya. Taruh ke sini dulu. Entar, wah, hampir. Nah, gurunya dari mana nih? Nah, hampir aja. Hampir gua terlambat, sumpah hampir terlambat gua. Aduh. Gua hampir terlambat itu. Untung gua sempet kenapa-apa. Wah. Syukur. Beruntung. Nah. Ke papan ini jalannya. Nah, nice. Aduh, jatuh ke sini. Nah, gua gak sadar kalau ada lubang itu. Oh. Gua ngerti, sorry guys. Guanya tadi nggak terlalu ngerti maksudnya. Nah, kesini dulu. Nah, itu kita tuh. Gurunya nggak ngeliat kan? Oke. Nah, pelan-pelan aja. Gesernya harus pelan-pelan. Takutnya ketahuan. Nah, jangan bilang nanti kejar-kejaran. Hampir. Gua ke pinggir. Ke atas sini. Knock dulu. Gurunya lihat dari mana. Nah, gurunya gak boleh lihat. Nah, nice. Nah, no teacher, no. Nice. Kaget gua tiba-tiba, woi. Ya, gua kira apa? Nah,
Nice, kita naik dulu. Aduh. Nah. Nah. Pinggir sini. Ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir terus. Nah. Aduh. Kayaknya apakah kita kejar-kejaran? Oh, enggak. Wah, naik sini. Geser. Oh, enggak. Gue bingung kemana. Oh, ini nih. Eh, ini apa? Sorry guys, gak kelihatan. Kaca komputer gue bening banget sampai aja gak kelihatan. Sembunyi di sini. Ini gimana ya? Gue gak tahu ini sumpah. Oh ini ya. Oh ini. Okay. Gua pancing dulu apakah ke sini gurunya? Yang gua takutin nanti tiba-tiba ngejump scare gitu. Aduh. Cuma bisa segini nih. Ya, restart lagi. Gua gak tahu buat apa itu. Gua gak tahu untuk apa itu sumpah naik ke situ. Ini gua gak tahu dah. Oh, atau jangan-jangan mau ke sini lagi. Ntar gua tarik dulu, bukan ke tempat tadi ya, guys. Gak susah nariknya ini. Ya gak bisa. Naik ke sini. Oh, ada bagian belakang, ya Allah. Nah, bawa ke sini kah? Gak bisa. Gua gak tahu ini, bingung guanya. Ya ampun. Waduh, ya ampun. Fotonya serem-serem semua ini. Gua tarik dulu ini. Nah, ini tarik kencang-kencang. Ya ampun, ini apa lagi yang bikin halang, ya Allah. Gua gak tahu sumpah ini gimana caranya. Oh, jangan-jangan situ kan itu lubang atau enggak? Gua ayo. Nah. Gua coba ke sini. Aduh. Guanya bingung sumpah. Harus buat apa? Kesini mana mungkin, nggak bisa tuh kan, bener. Ya ampun, ya elah. Aduh, itu ada ventilasi sih,
cuman gue gak tahu caranya kesini. Kagak lah. Atau jangan. Ulangin sini, woi. Gak bisa. Oh iya benar. Nah. Atau jangan bilang benar lagi. Ya ampun. Aduh, gak usah naik ke situ, sumpah. Aduh. Nah, jangan-jangan pakai ini ya. Kayaknya. Ya ampun. Aduh. Pakai nyangkut di sini, ya Allah. Pakai nyangkut di situ. Atau jangan-jangan papan-papan yang ini. Kayak main apa gitu. Tarik ini ya. Aduh. Alamak. Gua kemana itu? Ke sana. Enggak mungkin kameranya enggak ke sana. Oh. Jangan bilang bener lagi. Gue baru sadar, guys. Jangan bilang. Ntar. Kalau bisa ketarik ini. Waduh. Banget. Jangan bilang. Bener dong, ya ampun. Oke, kita ke sini. Kalau ada gurunya kita jongkok. Ini ke atas. Gua gak tahu ke sebelah mana. Aduh. Wah, waduh, kaget gua, sumpah. Aduh, ya ke sebelah nih. Ternyata bener dong. Gua baru sadar sekarang. Ternyata memang ke pintunya. Gua baru sadar. Apa kesini? Bener. Ini naiknya. Oh, mudah banget. Aduh, malah jatuh. Bukan, mono. Pasang. Lu pasang, Bambang. Bukan lu taro. Nih. Waduh, tuh anak kenapa? Gua cek tuh, oh no. Ini apa lagi, sumpah? Ditarik kah? Coba ya. Oh benar. Oh, jangan-jangan yang tadi gua ambil dulu. Nah, yang ini gua ambil. Dan yang ini tadi di sebelah. Oh, di pinggir. Dan di pinggir itu. Setelah itu beli dulu. Yang itu, aduh. Oh, gua tahu. Bentar, ini jangan dipasang di situ dulu.
Ini kita pinjam dulu kepala ini. Kepala ini. Nah, bener. Nah, itu. Ya ampun. Nah, jadinya yang ini kita pasang. Gua anak kecilnya gak bangun, sumpah. Dan yang ini, nah bener. Taruh di sini. Dan maka ada sesuatu. Gua cek-cek dulu nih, ini bisa naik. Siapa tahu ada rahasia. Cuman ini yang bisa dinaikin. Loh, ada papan di situ. Gua kesana dulu. Coba lihat dulu gua. Naik. Oh iya bener. Nah, dan yang terakhir di bawah. Nah, bakalan jadi. Itu ada cahaya sih. Terus setelah itu naik sini. Siapa tahu kan? Gak bisa. Terus ini apa yang salah, sumpah. Memangnya ada yang bisa ditarik apa? Gak ada, woi. Malah diambil lagi itu kan. Ya Allah, malah dilempar. Mono. Gue coba cek ke seliling tempat kan gue lihat. Oh ini apa nih? Diambil. Kaget gue, kirain apa, woi. Angkanya gak ada di kebawahannya, ini doang. Ini apakah bisa diambil kepalanya? Gak bisa. Ya iyalah. Gua gak tahu ini kemana lagi, sumpah. Gua naik dulu. Ini apa nih? Ya cuma motor biasa. Duh, kaget gua. Belinya ternyata di tengahnya itu. Satu lagi nya gua gak tahu di mana itu. Kan kepalanya ya, kepala anak itu yang ngalangin. Gua gak tahu ke mana ini. Naik ke sini. Ah. Bisa ditarik, woi. Bisa ditarik. Coba gua tarik sekali lagi. Apakah yang berubah? Ntar gue cek lagi nih. Yang tengah bentuknya kayak gitu. Ya salah. What? Yang ini di sini. Atau jangan-jangan, nah, yang ini ditaruh sini dulu. Nah, yang ini gue taruh sini. Dan yang satu lagi gue taruh di sini. Malah dilempar. Dilempar dong. Oh, baru nyala yang ini. Yang ini baru nyala. Yang ini baru nyala. Apakah kita tarik lagi? Wow, ruang rahasia. Ada kunci tuh. Ada kunci, woi. Nah, nice. Kita ke bawah lagi sambil dicek sama gue.
Oh, atau jangan-jangan di bawah lagi. Kan di sebelah kanannya gua belum cek. Ke sebelah sini. Dan sebelah sini. Benar dong. Tapi hati-hati. Gua kira apa? Suara apa itu lagi? Suara apa? Ya ampun. Oh, ini tarikannya. Ada roda. Wow. Oh, gua dorong dulu. Gua dorong. Lari aja, Mono. Lebih cepet. Nah, naik ke sebelah pinggir. Nah, itu masuk. Waduh, bocil kematian. Tuh dia ngelapa-apa lagi, bikin kotor. Ya, terlambat. Terlambat gua ambilnya. Dan ya telat mukulnya. Langsung pukul kayaknya. Langsung satu lagi. Oh, satu lagi. Wah, pecah. Jangan bilang bocil kematian lagi. Wow, bener bocil kematian, sumpah. Tadi kan kepalanya ada yang gak pecah. Nah, jangan bilang itu. Jangan bilang, sebentar gua ulang dulu. Satu lagi. Oke, jangan-jangan gua ambil. Ah, ya ampun, bener dong. Gila, didorong. Aneh, bocil dorong-dorong terus. Sumpah. Aduh, didorong dong. Jangan didorong. Nah, suku bawah sini. Tunggu lihat, sumpah. Tunggu lihat ke atas. Ya ngalangin. Nah, lewat pinggir sini. Ya ampun. Ngalangin dah. Nah, lagi rebutin apa sih? Nggak tahu ngapain. Sumpah. Nggak tahu ngapain tuh bocil-bocil. Nah. Aduh. Didorong parah. Untung nggak jatuh itu. Ke sini. Nah, pecah soalnya dan dipakai lagi kopinya. Tuh butuh tombol. Bisa naik. Gua nanjak terus. Ya ampun, waro, jangan dipapan lagi. Oh, itu ada otak gue.
Jangan bilang kita pakai otak itu buat dilempar lagi ke tombol itu. Siapa tahu. Nah, naik lagi. Siapa tahu ya kan, guys. Nice. Kan yang lain kan kosong, sedangkan yang itu yang ada isinya. Nah. Nah, pecah itu dan kita bergelantung lagi. No. Ya, padahal pasti itu pas kena itu pasti pelan. Harusnya pelan. Ya, gua harus ngulang. Nah, ya ampun, baru ngulang segala. Mal tadi udah ada. Ih, nunggu. Nah, pecah juga. Gak pecah dong. Nah. Nah. Tak naik. Nice. Aduh. Ngelangin. Ngelangin dah. Nah. Nah. Waduh. Itu ada darahnya lagi. Pakai diambil belinya sama si Mono. Ya, yang bilang ngulang lagi dah. Ya elah. Sial, sial. Itu ngulang berapa kali ini, sumpah. Coba. Oh. Nah. Ini kita coba dulu pakai tombolnya. Ya gak bisa. Ya tentulah orang itu barangnya gak terlalu keras. Ya gimana. Duh. Let's go. Nah. Nah, hampir aja. Boom. Nah. Ya Allah, pakai jatuh segala. Nah. Duh. Sekolah ini agak pernah habis-habis, sumpah. Iya. Nah, mamam. Nah. Setelah itu gua ambil pegang. Gua langsung lompat. Lompat lagi dan gua bawa pelan-pelan dulu lah. Udahlah, lempar aja. Aduh. Aduh. Nah. Ya elah. Ini kenapa sih, sumpah. Lalu aja, sumpah. Ulang terus. Diambil kablingnya. Bisa diambil? Ya gak bisa. Ya ampun. Kapan ini bisa? Turun pelan-pelan yang susah. Pelan-pelannya. Ngalangin. Ngalangin aja.
di botol. Nah, dan lompat. Diambil terus sama si Mona, sumpah. Aduh. Oh, itu tuh. Gua ngelihat, gua baru sadar kalau ada hook, sumpah. Nah. Gua baru sadar. Nah. Gua kira parkur lagi dong. Helah. Itu sumpah beneran gua gak sadar, guys. Tembus sama dikurung lagi. Nah, gua tunggu dulu. Ya ampun. Itu apa lagi? Sumpah. Itu kodok loh. Buat apa sumpah bawa pisau? Aduh. 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 Dia muter kepalanya dong. Oke. Sebentar, tunggu dia kesana dulu, guys. Tunggu dia kesana dulu. Baru kita kesana ke pinggir sana. Lama banget di guru. Lihat kesananya. Oh. Nah. Di guru lama banget. Aduh, jangan terlalu barbar ya, guys. Jangan terlalu barbar. Karena gua lihat ada YouTuber, gua lupa siapa. Dia langsung naik ke situ. Ketahuan sama gurunya. Kalau gak salah Kak Miau. Oke, kalau gak salah. Ada pilihan lain. Oke, kita naik. Gak ada pilihan lain, guys. Oh, jadi pas lihat kesana baru. Sorry, guys. Aduh. Sorry Mono. Kita langsung ke sini. Ya ampun. Gak sadar, woi. Yaelah, keburu dicekik, woy. Kena kepala si Mono juga. Malah. Greget banget dah. Oh, gini aja. Ya, gak bisa.
Aduh, emang aku kayak tadi guys. Udah kesini. Hampir, hampir. Nah, aduh. Ya, pokoknya harus diteriak, harus teriak baru. Itu. Oke, gua teriak nih di sini. Baru nice. Oh. Ya ampun, yang ngulang di sini segala. Kagetku. Aduh, parah. Susah banget dah. Nih gua teriak nih. Gak bisa dong. Oke. Hanya memang harus sama Six. Nah. Gua kaget tadi, walaupun udah tahu. Ya, harus dia mendekat dulu. Harus mendekat dulu, guys. Ya ampun. Ya, terlambat juga. Ya, elah. Ngeselin. Nah. Ah, terlambat mulu, sumpah. Terlambat mulu gua. Aduh. Ya gak kena. Ya ampun. Ya Allah. Ya Robi. Nah. Nah. Nice. Aduh. Nice. What's your... Oh no. Udah kelihatan, guys. Kan? Oh, sebentar. Nah. Oke. Okay. Ah, Six. Parah dipantatin. Itu si Six. Woi. Oh, Six. Six, itu kamu. Hey, Six. 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 Oh iya, bukannya sisik tuh ketutup tuh matanya sama poni. Yang penting sih kalau udah tahu matanya sih ya udah lengkap gitu, udah ketahuan mukanya. Walaupun kelihatan mulut sama hidungnya doang.
tapi kalau sama sama matanya sih ya udah lengkap banget makanya, walaupun udah tahu. Bantuin aku Six. Ayo. Oke. Jongkok, jongkok. Ini apa nih? Oh, ini harus didorong nih. Oke. Susah banget dah. Aduh. Nah. Ini harus apa nih? Oh, gua tahu, kayaknya ke bawah lompat-lompat. Oh, kayaknya gua tahu deh. Nah, kayaknya lompat-lompat lagi. Ayo, Six. Aduh. Wow. Si Mono langsung lompat. Si Mono tadi langsung lompat, keren. Kuncinya kan. Oh no. Okay. Ayo Six, bantuin. Nah, ini Six. Oh, dipancing. Nice Six. Nah, begitu gua bisa mukul dari belakang. Nice. Oh, dia lagi motong-motong kodok gitu. Six, bantuin. Nah, gua kira Six-nya kemana. Okay. Ayo Six. Kita kemana lagi nih? Oh, sini. Ayo Six. Oh. Six, ayo. Yam. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Ayo. Six, ayo. Ntar si Six mau apa tuh? Tunggu dia kesana dulu. Kita lihat nanti dulu. Wah, ah, ngapain lu Six? Gila, dia bisa mecahin loh. Gua butuh martil, palu. Dia gak perlu, tinggal ditekan. Dan pertanyaannya, siapa yang main piano, woi? Siapa yang main piano itu? Gua gak tahu siapa yang main piano. Okay. Ayo, kayaknya dari arah sebelah. Cuman gua gak bisa arah ke atas. Hi Six. Nah, let's go. Six, tolong aku dong. Aku gak bisa naik. Six, gimana cara kamu naik? Oh, ini didorong kayaknya. Oh ya bener, awas. Malah jadi gepeng, sumpah jadinya. Oh, gua ngerti, ketutup ternyata atasnya. Pantesan si Six gak bisa naik. Ternyata ketutup atasnya. Ayo Six. Ini, atau jangan-jangan kita ke ruangan yang main musik lagi. Gurunya ternyata. Ayo dong. Kayaknya gue taruh tuh. Ini
dia ngapain? Oh, dia main piano gurunya. Ini kita tutupin. Oke, kayaknya kita tunggu. Ayo. C6. Oh, kita harus tunggu dulu. Oke, gue tahu caranya. Oke. Gurunya itu dulunya itu pemain piano deh. Ayo Six. Oke, kita tarik ini. Wow, ketahuan. Oke. Guruja, sepanjang apa tuh leher, sumpah. Ya Allah. Dikejar gue. Ya Allah. Aduh. Ya ampun. Sampai gua batuk saking kagetnya, woi. Six, kamu kenapa? Kamu flu? Ya. Udah, kita jalan dulu yuk. Ini walaupun dia gak pakai jaket kuning khas dia, tapi dia tetap Six ya, guys. Ayo. Ayo sini, aku pegang tangan kamu supaya kita bareng-bareng. Oh, taruh ke sini. Ayo. Ayo Six. Ini kota atau bukan sih? Soalnya jalanannya aja terbelah. Ini kota atau enggak? Kayaknya kota, cuman aneh gitu loh. Aneh soalnya itu loh. Kayak itu loh. Kayak karena hujan, gue pakai topi ini sebentar dulu guys, karena hujan. Nah, sebentar gue lihat dulu, udahlah gak apa-apa, pakai topi ini aja. Ini kayak gue pernah ngeliat di tower ini di ending kalau gak salah. Gue ngeliat trailernya ada di ending deh. Ini kayaknya bener deh, itu kita harus kesana misinya kayaknya. Kita harus kesana. Jam ini ditutup dulu kayaknya. Apakah bisa ditutup? Bener dong. Oke, ketutup. Dan taruh kesini. Six. Kamu tenang dulu ya, walaupun hujan. Topinya soalnya masih basah sih, sorry. Nah, ayo Six, ayo. Nah, di situ ada kapal. Wow, bayangan.
tak ikutin. Wow. Udah you six. Udah gak usah ngeliatin itu. Cuma mainan juga. Udah six. Oh nih, kita masuk yuk. Oh, ada jaket. Itu ada jaket six. Itu jaket, bukannya jaket six ya? Six, pakai ini aja lah. Nah, daripada kamu kehujanan. Ini kan jaketnya si Six, guys. Ini jaketnya si Six. Bener. Pakai kepalanya. Kayak Six banget ini. Gua lihat-lihat kayak dia baru pertama kali. Kayaknya memang sih, soalnya kan tahu game Very Little Nightmares. Nah, game itu ada di HP ya. Dan game-gamenya ini, nah, pertama itu dia itu game Very Little Nightmares dulu, baru Little Nightmares kedua. Dan akhir yang terakhir itu Little Nightmares pertama gitu, guys. Kalau udah tahu jalan ceritanya. Jalan cerita Little Nightmares pertama, karena gua udah pernah mainin gitu. Isaac, mumpung ini lagi hujan, kamu sama kayak mana ke sini ya? Six, bantu. Okay. Hey. Itu ada papan ngalangin dong. Mono, kamu turun. Aduh. Gua tarik dulu ini. Gak bisa. Six, gimana cara kamu masuk? Oh, ini kayaknya didorong deh. Tuh kan bener. Aduh, dorong beneran dong, guys. Tunggu aku, Six. Sabar, kamu juga kan gak bisa. Kecil kan kamu kayak aku. Walaupun kamu lebih tinggi. Ih, sebenarnya soalnya gua lihat-lihat sih umurnya si Mono itu gua lihat 6 tahun, kalau si Six itu 9 tahun kalau gak salah. 9 tahunan. Oke. Ini Six, ayo ini. Oke. Dan itu ada tempat lagi. Ayo Six. Kita masuk ke sini. Aduh, nyangkut terus guys. Aduh, gua dapat achievement, ada achievement sekolah sama ada Six. Nah, ayo Six, ini di rumah sakit kelihatannya. Nah, tempat itu kayaknya benar dari di rumah sakit. Hey Six, gua cek dulu. Gak bisa naik. Ya gak bisa. Kayaknya gak ada sih. Udah. You six. Nah, ayo. Oh, ada pasien. Ini sayangnya gak ada center. Ayo dorong six. Lobang, woi. Lobang ternyata. Mantu aku Six. Nah. Aduh, malah jatuh. Aduh. Kalau kalian enggak tahu Six itu kelaminnya kalau kalian enggak tahu Mono itu kelaminnya apa? Kelamin si Mono itu laki-laki ya, guys. Atau oh, si Mono itu laki-laki. Nah, Six, tunggu aku. Tunggu. Ini rumah sakit macam apa dah? Ini sumpah rumah sakit macam apa ini? Six, ngapain lu goyang-goyang, sumpah. Goyang dangdut apa? Oke. Ini ada ini. Kita coba cabut apa yang terjadi. Mungkin ini nutup pintunya. Waduh, mati lampu juga.
Gak apa-apa lah, bahaya juga. Ayo 6. Yang penting dapat penerangan. Oh, ada ini juga nih. Nah, di sini. Oke, okay. Aduh. Wah. Aduh. Tarik. Ngeroboh. Ngeroboh di lift. Hampir, woi. Hampir. Hampir jatuh. Si Mono hampir jatuh, sumpah. Plastik. Ayo. Oh, ada senter. Oh. Yeay. Penerangan. Si Six silau. Ayo Six. Ini lewat mana, woi? Gua gak keliat. Six, ayo. Gua nungguin Six aja. Ini enggak bisa lihat ke atas ya, Pak. Ini kalau enggak salah kita bisa lihat mukanya deh. Kita bisa lihat mukanya si Mono. Oh iya, ini mukanya si Mono. Lihat. Kelihatan mukanya si Mono tuh. Kalau kalian enggak kelihatan, kalian bisa coba sendiri, kalian foto habis itu kalian zoom. Jadi kameranya gua soalnya enggak tahu buat naikin kameranya. Udah deh. Gue lihat-lihat dulu tombol buat ke atasnya. Nah, gak bisa. Gue ganti head lagi. Nah, ayo. Six, ayo. Ayo, Six. Si Six-nya itu mukanya gak kelihatan, sumpah. Gak kelihatan. Ini gak kelihatan soalnya kejauhan. Ini harus naik Six. Gelap banget. Six. Oh, sini Six. Kita ke sini kayaknya. Jadi kelihatan kalau kayak gini kameranya, guys. Ini ke sini deh. Ayo Six. Ke dalam sini. Kamu mau minum gak, Six? Bila. Nih, aku juga mau. Aku beli banyak nih. Ampun. Oh, gua dapet jimen dong. Si Mononya ngambil minuman. Terus Six, kamu udah minum kan? Oh, bentar Six, aku mau ngambil kaleng dulu. Oh no. Gelap lagi. Wow. Wah, TV lagi, sumpah. Kita deketin, coba. Aduh. Kita deketin. Apakah dia bisa masuk ke TV? Gua denger-denger sih dia bukan mimpi, tapi dia masuk ke TV sih, gua denger-denger. Boom. Masuk ke TV. Nice.
guys. Semoga Sisix gak narik, soalnya kemarin ditarik sama Sisix. Lari cepat. Aduh Sisix, jangan. Ya Sisix, wah itu mau deket loh, itu udah deket woy. Lah kayaknya gua kenal deh, kayaknya gua kenal bener woy. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video dari aku. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, ini video, goodbye, bye 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 bye, dadah.